Hajar TKP. Langsung dia beli the spike, guys. Oke, okay, nice. Keren. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi channel Mainzen. Hari ini lanjut lagi petualangan si TKP kita, ayam terkuat di Parwood ini. Kita lanjut akan mencari lawan tangguh yang sepandan sama si TKP kita, guys. Oke, sekarang lanjut kemana ya? Mau nyobain lawan Mamores dulu kali ya. Mamores itu kalau nggak salah level 38, guys. Nah, itu dia. Ayam melawan mamut. Ya, bukan ayam yang ini, satu lagi kali ya. Nah, ini dia. Dia langsung attack aja. Lawan siapa itu nih? Oke, okay, let's go. Hajar TKP. Langsung dia beli Dark Spike, guys. Dilanjut dengan Dark Whips. Mama, Mamores. Oops, kena topan tadi. Tornado dari Mamores, guys. Let's go, TKP. Waduh, darahnya tinggal pedang orang lumayan juga tuh. By the way, Mamores ini HP-nya nyampe 4000-an, guys. Hajar, TKP! Mamam! Damage-nya sekali hit 50-an ya. Blizzard Spike 300-an, guys. Tornado, mirip Tornado Sand-nya itu sakit juga ya damage-nya. Nah, itu bahaya tuh. Apa itu bola-bola itu bercahaya itu? Let's go, TKP. Udah, gue bakal nyerang sih kalau misalnya TKP-nya udah sekarat ya, guys. Sebelum dia sekarat, biarin dia eksperimen dulu sama skill-skillnya dia ini. Oke, dikit lagi. Kita hindarin tornado. Sama ini, aduh! Kena gua, guys. Sultana tadi kakek injek sebenarnya itu ya. Ayam apa ini kuat kali lawan Mamo apa? Mawon mamat begini. Oke, masih nunggu skillnya dia, guys. Let's go, TKP. Ini kas menjadi serangan penutup dari serangan TKP, guys. Nah, itu dia. Akhirnya mati juga. Sini-sini TKP, kita beri selamat dulu, guys. Usap-usap, sayang-sayangin dulu sama pet kita ini. Oke, di sini bagus nih ya. Background-nya mamut yang sudah die. GG TKP. Next, kita cari lagi lawan yang lebih tangguh lagi. Dari Mamores. Kita lanjut kemana ya? Ini si Dragon-nya apa lah, baru juga dipanggil langsung nyerang Pels yang si Gumos. Gumos bukan ya tadi. Oke, kita lanjut kemana ya? Oh, lanjut ke Velet, guys. Sama-sama level 38 ini. Kita udah nyampe di Verdenbrug. Oke juga nih ya tempatnya, guys. Cakep. Dikelilingi sama air. Danau. Oke, kita masuk. Pilot. Level 38 dengan HP-nya 3000-an. What? Serangan yang tadi cuma 200-an, guys. Hanya sampai malah 200. Ya, bismillah. Nggak keluar dong. Tenaga agak wani. Kuat juga nih pelet ya. Defense-nya gede kan ya. Aduh, itu kayaknya serangan beracun tuh dari pelet tadi, guys. Wah, ini bahaya nih. Mulai tangguh ini, guys. Ups. Hampir saja.
Ya serang ke gua aja lah. Jangan sampai biar kecikipinya kasihan. Tadi ke cancel kan serangannya. Wah berat juga nih si Valen nih. Nah ini nih, kayaknya itu poisonous gitu ya. Bakal ngurangin darah perlahan-lahan gitu kan. Oh kan bener. Gue yang kena guys. Ya tuh, SB-nya nurun tuh. Dikit-dikit. Shaolin nih. Let's go, Chikipi. Serang dia. Nah, ini dia. Mamam. Dilanjut dengan tangan airnya. Yah, maksudnya lanjut. Itu ya apa? Lihat spike-nya dia yang dikeluarin. Nggak keluar, guys. Yaudah, sini. Incer gue sini. Hap. Hindar, hap. Awas. Masih kena. Oke, tap spell lagi. Lanjut wizard spike. Oke, nice. 400 lagi, guys. SP-nya. Hampir mirip tadi ya. Masih lawan siapa? Si... Amores. Ya, dikit lagi tuh. Aduh, dikit lagi. Mati. Aduh, bahaya nih. Bahaya nih. Bisa mati nih. Ya, padahal tinggal dikit lagi, guys. Eh, serang dong. Ya, kebanjir gak bisa dibiarin aja ya itu. Ngeluarin dump nips. Aduh, salah guys. Salah strategi. Masih ketat serangan-serangan si Violet-nya guys. Ayo dong, serang dong. Ayo, Blizzard Spike. Ya, aku baru mati guys. Ya, abangnya aja lah. Ayo, finish him. Ya, gak ada yang kena. Ya, tornado juga gak berasa apa-apa itu. Harus pakai Dragon Meteor kah? Ayo keluarin Dragon Meteornya, guys. Guys. Ya, tornado movie. Gak ada efek itu tornadonya. Tornado scene-nya, guys. Nah, itu. Dragon Meteor. Akhirnya mati juga guys. Sayang sekali tadi Chikibi sakti kita mati guys. Gara-gara salah strategi tadi keburu ditarik ya. Padahal dia udah ngeluarin skill Dark Wish itu. Wah udah pasti otomatis sih benernya dia. Sayang sekali. Baiknya kita kembali lagi ke base guys. Buat ngembaliin dulu si Chikibi kita yang mati ini. Sian. Oke, setelah istirahat, kita lanjut lagi, guys. Setelah melawan Violet, kita lanjut ke mana kah baiknya ya? Di atas ada dinosaur. Ada Suzaku, ada Menasting. Lawan mana dulu kah? Suzaku aja ya. Oke, kita lawan Suzaku, guys. Naga kecil. Naga apa burung ya? Nah enggak lah, bentukannya begitu sih. Oke, let's go. Kanan dikit. Nah ya, tinggal lurus. Melaju. Let's go, abangku, G-Dragon. Harusnya sih sekitar di sini. Depanan dikit kali ya. Nah ini dia. Ya, kayak kepencet lagi. Let's go, ayam sakti. Nah, deket dulu kali ya. Terbangnya tinggi juga, apa ditembaknya dikit kali. Makan burger dulu gak sih? Gaya banget nih ayam makan burger, guys. Kalau ditembak nanti ngurang darahnya banyak, guys. Panggil lagi lah. Attack, ayo, let's go. Nah. Mamam.
Ini berasa itu unsur api kan ya, langsung kena air tuh, langsung kurang darahnya. Nah ini dark whips tuh, lihat tuh damage-nya guys, luar biasa skill yang dipunya Shadowbeak ini guys. Apalagi kalau kita langsung pakai Shadowbeak sih, wah mantap. Let's go CKP. Awas Ciki. Jadi ayam panggang, ayam bakar. Ayo dong keluarin skillnya. Oke, nice. Keren. Oke, 700 lagi. 300 lagi guys. Sekali serangan lagi sih ini kayaknya ya. Susahan Violet loh. Padahal ini level 45 Suzaku. Asli loh, masih susahan si Violet tadi. Mungkin karena elemen itu kali ya. Ini kan api. Di siapa? Si Chikipi kita kan senjatanya tadi skillnya air. Damage-nya lebih gede. Ayo. Nah. Mati kau Suzaku. Nice Chikipi. Oke teman-teman, mungkin sekian videonya hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Adios, permios, dadah.